Kembali lagi bersama gua si Miau. Kali ini gua akan bermain game yang paling banyak dari kalian request, yaitu Scary Teacher 3D. Dan gua tahu teman-teman, kalau misalnya gua terlambat untuk bermain game Scary Teacher 3D ini, padahal banyak dari kalian yang merequest dan juga sudah bermain sampai tamat juga teman-teman untuk game Scary Teacher ini. Tapi ya tidak ada kata terlambat untuk Miau. Oh, jadi langsung saja kita akan bermain game Scary Teacher ini. By the way, untuk game Yomawari kita tunda aja terlebih dahulu karena teman-temanku sekalian, saya satu minggu ini jadwalnya cukup padat dan gua nggak bisa rekaman yang super duper panjang. Makanya gua mau bermain game yang super fun ini, yaitu Scary Teacher 3D. Nah, jalan ceritanya sendiri itu kalau nggak salah anak-anak kecilnya ini pengen mengerjain atau ngeprank guru yang super duper killer ini teman-teman. Nah, bagaimanakah cara kita ngeprank? Langsung saja kita ikutin untuk game Scary Teacher 3D ini. Dan langsung saja teman-temanku sekalian, kita akan bermain game Scary Teacher 3D ini di career mode terlebih dahulu. By the way, kalau misalnya gua stuck, mohon dibantu ya teman-temanku sekalian, karena gua tahu banyak dari kalian sudah menamatkan game yang satu ini. Oke, langsung mulai di chapter pertama karena ini kalau nggak salah sudah sampai chapter ketiga. Miau, oh, ketinggalan sekali, luar biasa. Padahal biasanya gue paling update ya teman-teman. Tapi langsung saja kita akan mulai dari chapter pertama, ya, surprise trap terlebih dahulu ya, dari awal. Karena ini sebenarnya tutorial teman-teman, cuma ya sudahlah, tidak apa-apa, kita ulang aja teman-temanku sekalian ya. Baiklah teman-temanku sekalian, apakah kalian sudah siap untuk ngerjain guru killer kita? Dan langsung saja teman-teman kita akan play. Dan ini adalah guru killer kita. Sepertinya lagi di pagi hari ya. Tuh, seorang guru teman-teman masih mau membaca koran ya kan, supaya menambah pengetahuan dia teman-teman. Kalian juga harus seperti itu. Guru soalnya adalah contoh yang baik dan benar. Dan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya teman-teman. Makanya kalian gak boleh ngeprank atau ngerjain guru sebenarnya. Ini cuma game aja ya. Oke, kita buka terlebih dahulu pintu yang ada di sini. Kalau misalnya kalian lihat teman-teman tidak ada pintu, gue juga nggak tahu kenapa, kayaknya emulator gue agak error ya teman-temanku sekalian. Jadi maklumin saja. Kita tunggu gurunya pergi ke kanan dan kita akan masuk perlahan-lahan. Oh, pintunya belum terbuka. Oke, sudah terbuka. Nah, sekarang gue akan mengambil perangkap tikus yang ada di sini. Kenapa gue tahu teman-teman? Karena gue sudah mengikuti tutorialnya. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita akan taruh di sini dan kita akan tutupin dengan koran. Nah lo, semoga aja dia terperangkap ya teman-teman. Eh, si gurunya tidur malah. Coba. Gua akan bunyiin gong. Dia bangun. Oke. Langsung saja teman-teman kita akan pergi dari sini tanpa membunyikan gong ya. Gua akan lihat dari jauh nih. Oke, guys. Kalian bisa lihat gurunya di kiri atas, dia lagi berjalan-jalan teman-teman. Oh, kayaknya dia bakal kesini deh. Ya udah, gua akan bersembunyi di sini. Serem tau, kalau ketangkep gurunya apa yang terjadi ya? Nanti gua pengen coba sih. Tenang saja, untuk sekarang. Today is the day I make the front cover of the paper. I mean, who else could it be? Masa? My hand, my terkena hand. Jebakannya Miau Auk, my friend. Oh, it hurts so bad. Pasti sakit sih. Sakit banget itu teman-teman. Yay! Kalian tahu teman-teman, kena jebakan tikus itu seperti apa? Woo! Jangan pernah coba ya, kalau misalnya kalian tidak mau terluka tangannya. Jangan pernah coba. Ya, ada iklan. Apa kita beli aja ya teman-teman, supaya kita bisa support gamenya. Dan juga, gak ada iklan lagi. Dan sepertinya kita harus melakukan sesuatu dengan makanan paginya si ibu guru ya teman-temanku sekalian. Langsung saja kita akan melihat. Ya ampun. The best chef in the world. Ini objeknya pada kemana semua bro? Pada melayang semua. Kayaknya next time gua akan bermain pakai handphone aja deh teman-teman. Tuh, nggak kelihatan sama sekali. Oh, ini apa yang harus gua lakuin? Hah? Oh, gua harus beli sesuatu kah? Ya ampun, harus beli lockpick teman-teman. Udah nih, udah beli. Oh, wala. Jadi di game yang satu ini itu ada banyak itemnya ya teman-teman. Dan juga gua bisa lari gak sih? Kayaknya nggak bisa lari deh. Ada perangkap dong. Perangkapnya bisa gue ambil? Bisa gue ambil perangkapnya. Oke, gue taruh sini teman-teman supaya siapa tahu aja dia akan terperangkap sendiri. Taruhnya gimana? Oh, itu, lempar. Sip, sudah selesai. Dan teman-temanku sekalian, tempat breakfastnya ada di mana ya? Karena ini adalah pertama kalinya saya masuk ke rumahnya si nenek. Oh, ini dia. Ini guys. Ini apa ya? Oh, katanya suruh taruh sesuatu. Ini salt, biar dia keasinan.
Oke, teman-teman. Wah, dia tahu gua ada di mana. Dia di mana? Wah, di belakang gua, teman-temanku sekalian. Gua ketahuan. Kita pergi dulu dari sini. Tidak! Ah, ada guru yang kejar gua. Mama. Oke. Kalau kita keluar. Oke, sudah aman ya teman-temanku sekalian. Kita ketahuan dong kalau mau ngerjain si guru ini. Oh tidak, rumahnya si guru ini besar juga ya teman-teman. Luar biasa. Cuma mengajar tapi bisa mendapatkan rumah yang sebesar ini. Keren kamu guru. Oke, kita akan melihat teman-teman apakah dia akan pergi ke dapur untuk makan. Padahal gua sudah taruh di mangkok breakfastnya dia atau mangkok makanan pagi dia itu garam yang super duper banyak, keasinan deh tuh. Oke, untuk sekarang gua akan gimana ya, sembunyi aja di sini kah? Mungkin? Oh, gua bisa lompat juga ya. Oke. Nah, dia pergi ke dapur. Oh, gadok. Oh iya betul. Yummy. Makan tuh garam nenek. Terus minum. Keasinan. Hey, sudah selesai teman-temanku sekalian. Kita berhasil ngeprank si guru kita atau si nenek ini teman-teman. Lebih enak ngomong apa? Silakan kalian komen di bawah teman-teman. Apakah guru atau si nenek? Lebih enak nenek sih sebenarnya karena melanjutkan dari Granny ya. Oke, pertama-tama gue mau beli terlebih dahulu supaya tidak ada iklan kalau bisa ya teman-teman. Ya, sepertinya saya tidak diizinkan untuk membeli game yang satu ini ya teman-temanku sekalian. Tuh kalian lihat, udah gue beli tapi processing terus-menerus. Nanti aja gue akan terusin teman-teman di handphone gue ya. Untuk sekarang ya kita terima apa adanya aja dulu ya kan. Kalau ada iklan, kalau misalnya ada bug teman-teman, tidak ada pintu, tidak ada mejanya, kita terima saja. Oke, langsung saja teman-teman. Kita akan meneruskan mengerjain guru kita. Let's go! Dan untuk misi kita selanjutnya adalah merusak TV-nya si guru kita teman-teman supaya dia tidak bisa menonton acara favorit yaitu horror show. Oke, langsung saja teman-teman kita akan pergi ke rumahnya si guru tercinta kita. This will always be my favorite show. Kok dia nonton diri dia sendiri ya teman-teman? Narsis juga nih guru ya. Oke, tapi gua gak tahu teman-teman di manakah. Oh ini apa nih? Stars? Gak kelihatan starsnya. Oke. Ya terima kasih banyak sudah mendapatkan stars ya teman-teman. Terus kalau misalnya gua kebingungan katanya gua bisa tap yang ini. Terus kita tinggal cek ini teman-teman. Smash the TV with a crowbar. Oh, kita harus mencari crowbar kah? Tapi crowbar ada di mana ya teman-teman? Saya tidak tahu crowbar ada di mana. Sebentar. Oh, ini ya. Ini dia guys TV-nya. Tapi gua enggak punya. Dia tahu gua ada di mana. Si Dodol ngapain lu pasang? Gua kan cuma mau cari tahu. Oh, ini pakai ini bisa enggak? Hammer. Coba aja ya teman-teman. Dia kan suruh gua pakai crowbar, tapi ini gua dapetnya hammer. Bisa dong. Bisa. Berisik banget TV-nya sumpah. Enggak mungkin kalau dia enggak dengar, teman-teman. Oke, gua akan coba bersembunyi di sini. Huh. Pakai jurus bersembunyi. Oke. Songong banget ya. Turun tangga. Udah kayak bodyguard gitu loh. Aduh, nenek. Kamu pensiun aja udah, jangan jadi guru lagi. Udah narsis ya kan? Nonton diri sendiri. Hah, muji diri sendiri. Ya iyalah. Ya. No. What happened to my TV? My favorite show was about to start. Oh, kasihan. Oke, teman-temanku sekalian, yang penting kita sudah berhasil untuk mengerjain guru kita. Dan dia tidak bisa menonton TV lagi, teman-teman, karena kita menghancurkan TV. Well, kalau misalnya memang kita menghancurkan TV, teman-teman, setidaknya TV sekarang harganya itu 2 juta. Mahal, bro. Jangan ya, jangan dirusakin teman-teman TV. Mahal. Oke, next lagi. Kita akan lihat iklan terlebih dahulu. Habis itu, kita akan melihat misi kita selanjutnya. Dan untuk misi kita selanjutnya ada hubungannya dengan dress atau gaun teman-teman. Yang dimana si guru kita itu mau memakainya untuk pergi ke party. Siap. Terus, ya udah, kita langsung saja teman-teman masuk ke rumahnya si guru kita dan mencari dressnya. What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Wow, narsis sekali, nenek. Aduh. Oke, guys,
Langsung saja kita akan masuk. Dan pertama-tama kalau nggak salah tuh, kalian bisa lihat di bawah itu adalah misi kita mencari dressnya si guru kita ini atau si nenek ini ya. Ayo bawa. Terus gua akan taruh sini. Sip. Dia di mana ya by the way? Di atas ya. Aduh, dressnya di mana ya guys? Kita harus mencari dress. Wow, keren juga guys. Si guru kita mempunyai tempat biliar dan juga tempat main dingdong. Saya juga mau dong. Udah, angkat saya jadi anak aja. Daripada kita musuhan terus-menerus, angkat gua jadi anak aja, bro. Oke, sabar ya teman-teman. Gua lagi mencari dress nih. Gua juga nggak tahu dressnya ada di mana. Fabulous today. Narsis sekali kamu. Sebentar. Ada ruangan bawah tanah juga. Tunggu dulu. Biasanya dress itu disimpan di kamar. Biasanya ya teman-teman. Kamar tidurnya si guru kita. Jadi gua akan coba ke atas terlebih dahulu. Wah, dia tahu gua ada di sini. Langsung saja teman-teman kita akan lari. Tapi gua nggak tahu mau lari kemana ini. Wah, buka. Oke. Ini bisa. Buka. Tidak. Jatuh mati gak ya guys? Jatuh mati gak ya? Gua nggak tahu. Wah. Oke. Keren. Bisa jadi ninja, parkour. Oke, kita cari lagi. Dia itu tadi habis masuk dari sini, guys. Nah, sekarang ada banyak pintu. Ah, ini dia. Ya, tapi gua nggak punya alat. Gua harus mencari sesuatu terlebih dahulu, guys. Ini kunci. Wow, ada kunci lope-lope. Sabar. Gunting mungkin ya. Kita harus mencari gunting, teman-teman. Tapi kayaknya gua... kok ada gua? Halo! Ada gua di sini, teman-teman. Sabar. Di mana? Itu dia gunting. Yes. Finally, saya mendapatkan gunting. Ayo, keluar. Nah, habis ini gua akan gunting. I'm sorry, guruku yang tercinta. Saya merusak dressmu. Aduh, kasihan banget ya, teman-teman. Coba kita bersembunyi di sini bisa atau enggak? Gua tutup. Oke, anggaplah itu sudah tertutup ya. Dan saya ngaca dulu. Ah, ganteng juga gua ya. Sama aja dong sama si guru narsis. Kita lihat teman-teman, itu adalah dressnya dia. Sudah gua gunting menjadi dua. Kasihan banget sih sebenarnya. Coba apa boleh buat? Namanya juga mau ngerjain si guru ini. Nah, dia sudah masuk. Oke, itu dia. No. My favorite dress. My favorite dress. No. Oke. Lagi-lagi teman-temanku sekalian, dress itu nggak murah ya. Dress kira-kira paling murah ya 500-800 ribu lah. Tapi kalau misalnya memang didesain oleh desainer yang kondang gitu loh, bakal mahal banget, bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran kalau misalnya dipakai sama artis juga itu loh teman-teman. Apalagi kalau misalnya dihias dengan berlian dan kawan-kawan. Baiklah guys, untuk episode belum. Satu game lagi ya. Tenang. Dan objektif atau misi kita selanjutnya adalah meletakkan sebuah jarum di sofanya dia supaya dia terkena jarum tersebut. Baiklah teman-temanku sekalian, ini agak sedikit kejam sih, cuma ya. I like tea so much. Sama, gue juga suka minum teh daripada kopi ya teman-teman. Kalau kopi, gue nggak bisa tidur. Kalau teh, itu bagus untuk kesehatan gue. Nggak berlebihan juga sih. Harus diukur juga semuanya ya teman-teman. Oke, guru mau kemana? Dan jarumnya tuh ada di mana? Iya, itu dia. Oke, pergi kamu. Dadah. Kita harus mencari jarum ini teman-teman. Permasalahannya, saya tidak tahu jarum itu ada di mana. Taruh sini. Oke, aman. Di sini tidak ada jarum sama sekali. Aduh, harus mencari terlebih dahulu ya. Guys, kalau misalnya kalian punya tips dan trik untuk bermain game yang satu ini, silahkan kalian kasih ke gua ya. Oh, ini ada hammer. Ada gunting, ada gergaji. Ya ampun. Cuman, tidak ada jarum. Gua cari jarum. Nek, kamu nyimpen jarum di mana, Nek? Kunci. Nggak perlu kunci, gua perlunya jarum. Aduh, nenek ada di situ. Ini agak sedikit nge-cheat sih, guys. Kita bisa ngeliat nenek ada di mana. Oke. Bye. Saya ke ruangan sebelah dulu. Oke, kita belum pernah kesini nih. Apakah ada jarum?
Sepertinya tidak ada jarum di sini. Ah, saya bingung. Sabar ya. Ini apa nih? Ini kali ya? Guys, coba ambil dulu. Kayaknya bukan deh. Oh, teman-temanku sekalian, dimanakah jarum? Ini terkunci. Sabar, buka lagi. Oh iya, ini bisa gue buka. Oh nggak bisa guys. Mungkin aja di atas ada jarum. Oke, kalau begitu gue akan ke atas terlebih dahulu. By the way, game ini itu ada. Oh, saya ketahuan bung. Stay out of my house, you little brat. Oh itu jarum. Ya ampun, gue nggak lihat ini ada jarum. Ambil. Oke, sabar. Taruh. Harus gue apain? Kayaknya harus gue cover. Nah, bagus. Untung aja bisa kita cover dengan baik dan benar. Dan langsung saja kita akan keluar dari rumahnya si guru ini. Dadah! I will punish you, you little rascals. Game ini juga ada waktunya, guys. Gue juga baru tahu. Kalian lihat di atas, ya kan ada tanda petir. Itu adalah waktunya kita. Apakah Mia Ok berhasil atau tidak? Gue juga gak tahu nih, teman-teman. Semoga dia masih berhasil dong. Ayo dong. Oke. Masih ada waktu lagi. Oh, jadi satu bar itu 1 menit. Kita dikasih bermain itu kira-kira ada 20 bar lah. Alright lah, kalau begitu. Kita lihat teman-teman, semakin dekat dengan sofa yang gua taruh jarum. Rasakan kamu. Sakit itu pasti, oh my god. Is there a secret witch inside? Mata dia merah dong. Serem banget. Lagunya lucu banget sih kalau menang. Baiklah teman-temanku sekalian, mungkin udah cukup sampai di sini aja untuk game Scary Teacher 3D. Dan kalau misalnya kalian suka dengan game Scary Teacher 3D ini, silahkan aja kalian cek di description di bawah ya teman-teman, karena gue pasti taruh link untuk kalian download di iOS dan juga di Android. Ada nggak ya di iOS teman-teman? Gue juga nggak tahu, nanti gue cek deh. Kalau ada, ya udah, gue taruh linknya ya teman-teman. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Semoga aja kalian suka teman-teman dengan gameplay gue. Walaupun banyak dari kalian yang sudah tamat untuk game Scary Teacher 3D ini, tapi buat yang belum tahu kan lumayan kan, ada game baru yang bisa kalian mainin teman-teman. Selain Granny, selain Ice Cream, nanti juga Ice Cream bakal update di Ice Cream yang ketiga. Pasti gue akan mainin juga ya teman-teman. Karena minggu-minggu ini saya tidak mempunyai game yang bagus untuk gue mainin, game PC maksudnya teman-teman. Makanya gue akan coba bermain game-game Android terlebih dahulu. Well, terima kasih dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Pau!